Pocong kaca emang mirip kah? Kok lu ya? Emang mirip? I'm addicted to. Mirip kah? Emang mirip? Enggak, mana ada mirip, enggak ada anjir. Matanya doang gak sih? Kan matanya kayak sama-sama gede gitu gak sih? Enggak! Dipeluk. Ih! Anjir, dimesumin dong. Pocong di pelecehan. Oh, modus, modus. Modus, cok. Dilempar aja masuk. Settingan gak sih? Settingan anjir. Mana ada anjir? Ini hantu mukanya kayak gini. Mukanya hantu itu, kalau hantu itu kan mukanya itu kayak rusak gitu kan, kayak udah rusak. Kalau ini kayak masih bagus. Mungkin gak mungkin, gak mungkin. Jadi selama ini Ido deketin Mimpi biar bisa deketin Jessy. Aku gak bisa liat Jessy guys ya. Jessy tercesi cesi guys. Oh gitu, jadi gitu. Auf, auf. Land production. Oh. Ya. Oke. Kembali bersabda. Kalian yang sedang dimana pasangan ini pesan dari kalian. Kalian harus minta maaf dulu, baru dianya enggak marah lagi, guys. Maksudnya? Kalian harus minta maaf dulu, baru dianya gak marah lagi, guys. Ini kapan aku ngomong gini ya? Gaje, hah? Maksudnya? Oh, aku tahu. Yang waktu ini kan bocil cie itu bukan sih? Oh iya, bocil cie ya. Kemarin lu yang ngomong, lu yang tanya maksud. Iya, soalnya, hah? Aneh banget. Mantannya sih gak usah panas. Astagfirullah. Jalal Udin adalah Rido bukan sih? Jalal Udin, apakah kamu Rido? Jalal Udin tipinjir. Siapa ini Jalal Udin? Sepertinya Rido mempunyai dua akun gak sih? Jalal Udin dan Rido. Jalal Udin dan Rido sama-sama orang yang sama gak sih? Ya itu dia. Astagfirullahaladzim. GPX. Oh ini udah lihat. Nih. Aku telah menyayangimu untuk membiarkanmu terluka. Apa? Semuanya teki seperti ini. Enggak lah. Bisa aja. Bukan barang gua. Kalau kamu yang hilang baru sedih. Oh, bocil udah bisa tuh. Gombal ya. Mana? Itu pakai bawang kan? Nah, benar dah. Oh. Kamu tuh sengaja. Sedih enggak? Sedih apa? IG-nya hilang. Enggak apa-apa, aku iri. Nanti kalau misalnya suatu saat aku seperti mereka, kalian yang iri, guys. Ya? Aminin aja dulu. Haha. Gak apa-apa. Lihat aja tanggal main ya. Itu bukan FTP, cok. Udah real itu. Oh. Apa? Aku mau pulang aja dah. Enak
Guys, share aja ID-nya biar aku yang mainin. Thank you, Papo. Semangat ya. Oke. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa membuka segel aura, guys? Siapa yang bisa membuka segel aura? Disongong nggak apa-apa. Kali-kali aku sombong lah. Saya enggak setuju kan, Nias? Apa? Kalau ada orang ngakunya guru agama, apalagi ada di pesantren, terus memperkosa santriwati-santriwati yang ada di sana sampai hamil punya anak. Ini udah pakai hijab loh ya, udah pakai hijab, pakaian tertutup, semuanya udah tertutup. Ini bukan masalah pakaian wanitanya udah kan? Bener dong. Ini masalah memang hasrat Anda aja yang enggak bisa dikontrol. Tuh, guys. Bagingan. Jadi pelecehan seksual itu tidak dari pakaiannya, tapi emang dari orangnya. Jadi pakaian itu tidak menjamin. Gitu enggak sih? Bener enggak sih? Ya, gitulah pokoknya. Ya, hukuman yang paling tepat apa? Ya hukum mati lah. Itu ya, ribet banget. Indonesia enggak punya tempat untuk orang. Dikebiri itu kan dipotong kan? Terus nanti dipenjara sampai mati. Nah. Kan hasrat juga bisa kepancing. Enggak lah, tapi kan ya maksudnya udah terserah lah. Mati langsung.